Oke semuanya, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gue mau update progres perumahan Batara Parkview. Setelah 10 bulan yang lalu gue kesini buat nge-review perumahannya ya. Dan gue gak pernah kesini lagi setelah itu. Dan banyak juga, bukan banyak sih, gak tahu berapa orang ya. Tapi intinya adalah teman-teman yang request ke gue buat update progres Batara Parkview ya. Sebenarnya agak males ya karena jauh juga dan juga gua tuh kan udah kerja sama sama salesnya ya. Sampai sekarang ini belum ada satupun yang goal gitu ya. Buset, yang nanya sih banyak ya. Yang udah gua kasih nomor salesnya juga banyak, cuman masih belum ada satupun yang goal. Makanya gua belum ada rencana pengen kesini tadinya gitu. Karena biasanya nih kalau ada perumahan yang ngambil dari video gua kayak Pratama Daru gitu ya, gua bakal bikin update progresnya khusus satu video ya setiap bulan atau mungkin 2 bulan sekali ya. Intinya bentuk tanggung jawab dan terima kasih gue lah teman-teman udah ngambil perumahan itu dari video gue, jadi gue juga bantu untuk update progresnya gitu ya. Nah kalau Batara Parkview ini kan belum sama sekali ada yang goal ya, makanya gue agak males kesini gitu. Tapi ya karena teman-teman ada yang minta dan request, ya udahlah ya, gue sempetin nih mampir ke Batara Parkview untuk melihat progresnya ya di bulan Februari ini 2023. Gue kesini sekitar tanggal 18-an lah, jadi belum terlalu telat lah, beberapa hari yang lalu gitu ya. Suasananya kurang lebih seperti ini di video ini ya. Makasih gue ucapin yang udah nonton, semoga yang request bisa suka sama videonya dan kasih like-nya juga. Semoga bisa bantu juga tonton iklan ya untuk penambahan masukan gue dari AdSense ya. Gue ucapin makasih buat yang udah mau nonton sama iklannya juga, makasih atas waktunya ya. Oke, langsung aja teman-teman ke videonya. Tapi gue mau minta maaf dulu kalau video ini nanti mic suara gue tuh agak kecil ya. Jadi kadang kumat nih mic-nya, kadang suka kayak gini ya, gak tahu juga kenapa gitu. Intinya ya teman-teman nikmatin aja videonya deh. Yang penting videonya mudah-mudahan jelas gitu ya. Kalau suara gue kurang kedengeran ya udahlah, cuekin aja ya. Yang penting teman-teman bisa lihat gambarnya dengan jelas, suasana terkininya Batara Parkview kayak gimana gitu. Oke, gitu aja ya. Makasih buat yang udah nonton sekali lagi. Yuk, kita langsung aja ke videonya. Lanjut aja kita ke videonya. Sekarang ada di Batara Parkview tuh. Nah, ini adalah stasiun. Oh iya, ya, belum masalah ya. Biasanya ada tulisannya. Kalau nggak salah ini Cipoya deh. Jadi, sebelum stasiun ini tuh stasiun Tiga Raksa. Nah, ini dia Batara Parkview. Deket ya, dia emang di samping stasiun tuh. Teman-teman, jadi kalau mau ke stasiun bisa sih jalan kaki. Tapi perumahannya gede. Kalau teman-teman perumahannya di dalam ya otomatis jalan kakinya lumayan ya sampai keluar perumahan. Dan di sini ramai sekali. Ada, oh ini yang senam nih, ibu senam, bapaknya ibu senam. Nah ini kantor pemasarannya di situ, gua waktu itu ya sama Pak Hendrik kalau nggak salah. Nah, kalau dari depan gua lihat paling perubahannya gerbang itu doang ya, sama ada gedung lagi tuh di situ kayak buat apa tuh, kafe atau apa. Jauh ya, soalnya sayang motornya nih, sok bek
karena takut rusak ya kan. Nah ini yang blok berapa nih? J5 ya. Ini blok J5. Jadi jalannya tuh putus-putus ya, gak nyambung ya. Jadi kita harus putar arah lagi. Ini siapa yang ngambil di sini? Ini blok G5, ini G6 nih depannya. Ini udah ada yang nempatin juga di sini. Kalau nggak salah yang subsidi yang orange tadi doang ya. Jadi kalau dibetulin duluan takut rusak lagi. Nah ini progres yang di sini teman-teman di belakang nih gitu banyak nih yang lagi bangun nih. Nggak tahu bloknya ya, sorry gua nggak tahu bloknya berapa. Yang ini blok 27 biasanya pasti 38 gitu. Ini rumahnya banyak tuh yang lagi dibangun di belakang-belakang sini. Kalau yang ujung sono itu perumahan Batara Pakui juga apa bukan ya? Kayaknya bukan deh, soalnya dari desainnya kayak beda ya. Perumahan lain deh, kalau nggak salah kan Batara Pakui ini bertetangan juga ya sama perumahan apa gitu namanya, gue lupa. Nah, ini yang ujung-ujung nih teman-teman kayak gini progresnya. Nah, kalau yang ini ada perubahan nih, tapi kok udah selama itu perubahannya masih kayak gini ya? Maksudnya belum sampai bikin gue kaget banget progresnya ada, tapi kan itu gue kesini tuh udah lama banget, udah berapa bulan ya, udah berapa tahun kali, nggak tahu deh nanti gue lihat ya. Pokoknya udah cukup lama lah gue kesini tuh. Dan ternyata kesini progresnya masih banyak yang belum jadi, belum terlalu bikin gua wah banget sih perubahannya, padahal udah selama itu ya. Tapi kalau dibangun sih banyak yang dibangun, cuman maksudnya nggak semasif yang gua harapin ya. Biasanya kalau udah berbulan-bulan gua nggak lihat terus gua lihat itu, biasanya kalau perumahan yang cepat mah gua tamling gitu, waduh gitu kan. Nggak ada ini aja, udah deh kayak perlu murtejo aja tuh. Kaget itu sih, kalau ada pembangunan gini ya wajar, karena kan udah berapa bulan gua nggak kesini, kecuali 2 bulan 3 bulan gua nggak kesini terus sudah kayak gini baru tuh termasuk cepet, termasuk masif. Kalau ini nggak terlalu ya, sampai belakang-belakang sini. Sebenarnya ini agak bingung juga nih layoutnya nih Batara Pakui ini, takutnya gua salah lihat gitu ya, ternyata banyak progres cuman bukan di sini, mungkin takutnya gua salah juga. Jelas ya.
premier park. Ini premiernya nih. Nah itu jadi ada kafe ya, Taman Ide Mitrawan Mart. Paling ini doang nih yang di depan, yang dulu gua kesini gak ada, jadi ada nih ini. Kalau ini mah dari awal gua kesini udah kayak gini ya. Taman anak-anak juga udah ada waktu itu. Ya udah teman-teman, makasih buat yang udah nonton, semoga terbantu ya sama update progres gua dari channel Big Boys Family ini untuk melihat perumahan Batara Park View ya. Intinya tadi udah sampai belakang-belakang kayak gitu suasananya. Kalau rumah-rumahnya sih banyak yang lagi progres tuh. Cuman yang dulu-dulu gua pertama kali lihat sama Pak Hendrik sekarang udah pada jadi ya. Tapi belum ada yang baru lagi, yang baru tuh yang belakang tadi masih dibangun gitu. Ya, mudah-mudahan jelas. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.